di dalam permainan sendiri itu ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pemainnya. Dan bila dilakukan secara bersama-sama, itu akan melatih kekompakan, kepercaya dirian, bahkan di situ ada kepemimpinan yang muncul. Ya, pada akhirnya, mari kita bersama bermain dengan permainan-permainan tradisional yang kaya akan filosofi leluhur, dan jamin anak-anak kita tidak akan lagi tertarik untuk memainkan gadgetnya sendiri. Bagi orang tua, guru, ataupun masyarakat semuanya, yuk kita bareng-bareng bermain permainan tradisional. Saksikan film kami di seluruh media sosial tentang seni budaya, wisata edukasi, Ecobambu Cipaku, Bandung.